Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT, pemilik kartu KKS Merah Putih, penerima lama dan penerima baru. Ada kabar terbaru dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ke-6, tahap terakhir di akhir tahun 2024. PKH tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember, yang proses pencairannya sebentar lagi akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos. Para KPM yang merasa sudah cair bantuannya kemarin, cairnya lancar, saya ucapkan selamat. Semoga pada pencairan PKH dan BPNT tahap terakhir di tahun 2024 ini, semoga uang bantuan Anda masih tetap akan lancar cair, tidak berkurang sama sekali. Kemudian ada kabar terbaru dan ini terkait pencairan uang PKH tahap ke-6 alokasi November dan Desember, yang dalam waktu dekat ini akan kembali cair ke masing-masing kartu KKS Merah Putih. Kira-kira Anda akan cair berapa besok? Apakah akan cair bertambah atau akan cair berkurang? Simak informasi penting ini terkait jumlah nominal uang bantuan PKH tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember. Dan berikut informasi terbaru nominal uang PKH tahap ke-6. Jangan sampai kaget, uang PKH tahap ke-6 Anda besok ada yang cair senilai Rp150.000. Kemudian akan ada KPM PKH yang hanya cair senilai Rp583.000. Kemudian akan ada juga KPM PKH yang akan cair uang PKH tahap ke-6-nya ini senilai Rp1.050.000. Kemudian KPM PKH yang akan cair berlipat-lipat ini melimpah senilai Rp1.400.000. Kira-kira Anda akan cair berapa besok di tahap ke-6, tahap terakhir di tahun 2024 ini? Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah cair bantuannya kemarin, ini siap-siap akan cair lagi pencairan PKH tahap ke-6 maupun BPNT untuk alokasi bulan November dan Desember, yang dalam waktu dekat ini akan dipercepat proses pencairannya di akhir tahun 2024 ini. Bagi KPM PKH dan BPNT, jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo masuk lagi di kartu KKS Merah Putih Anda. Kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu terkait nominal uang PKH tahap ke-6, para KPM yang bersiap akan cair uang PKH tahap ke-6-nya alokasi bulan November dan Desember ini senilai Rp150.000. Dan ini adalah khusus bagi KPM PKH yang mempunyai satu komponen anak SD saja. Uang PKH tahap ke-6 besok hanya cair menerima Rp150.000. Dan bagi KPM PKH yang mempunyai komponen satu anak SMP
dan satu anak SMA, maka uang PKH tahap ke-6 ini akan cair senilai Rp583.000. Kemudian KPM PKH yang bersiap akan cair uang PKH tahap ke-6-nya ini melimpah senilai Rp1.050.000. Ini adalah khusus bagi KPM PKH yang di dalam keluarganya ini mempunyai satu komponen disabilitas berat, mempunyai satu komponen lansia, kemudian mempunyai komponen satu SMP. Ini uang PK tahap ke-6 bersiap akan cair besok ini senilai Rp1.050.000. kemudian kategori KPM PKH yang bersiap, uang PKH tahap ke-6-nya ini akan cair senilai Rp1.400.000. Ini adalah khusus bagi KPM PKH yang mempunyai komponen dua anak balita dan mempunyai satu komponen lansia di dalam keluarganya. Ini bersiap uang PKH tahap ke-6 akan cair melimpah ruah senilai Rp1.400.000. Dan itulah informasi terkait jumlah nominal terbaru uang PKH tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember yang akan segera cair dalam waktu dekat ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.